kerja. Yul nah, gua dulu pergi cari uang. Woi. Ya, hati-hati kok. Ada anak bisa lupa aja. Woi, gua mau dulu. Ya, aduh angku. Oh, kok. Apa kira malah gini? Nih, mau kapur gak melapor? Pergi mu? Ada sih uang, harus dipakai makan. Papa aja. Anca, mau habis itu? Cak, woi, kenapa ini? Tidak Ji, mau ke mana kah? Bisa? Coba yang pelak. Ya. Sini, gere. Di bawah. Sini, di bawah. Di sini mana? Coba tarik. Begini? Iya, 1, 2, 3. Nah, hey! Itu. Ucah, kembali latihan. Siap coach. Ucil, ayo. 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 Anja. Mau Anja. Udah. Wajar. Bagaimana ini? Perlu lo ke depan sebentar. Saya yang urus. Iya, bicara dulu. Saya yang urus sih. Ya pula. Kamu. Saya sendiri dulu. Kenapa aku? Iya, Pak. Berapa bulan ini ndak membayar kos semua? Baru 1 bulan, Pak. Ah, 3 bulan ini. Coba lihat di kalendermu. Dari bulan Januari dulu ku anu. Masuk kok. 3 bulan tuh? Oh iya, Pak. Bagaimana, Pi? Aku bayar enggak? Hai. 1 pekan lagi, Pak. Oke, ku kasih ku waktu 1 pekan lagi. Kalau enggak mau bayar dalam 1 pekan, ku angkat semua barang keluar. Iya, Pak. Nah? Iya, Pak. Pulang kau balik dulu. Iya, Pak. Saya bayar. Oke. Kenapa gue tadi dorong kali luar? Kenapa ya? Anu, itu kosnya. Apa? Pak kos? Iya lah. Tidak butuh saya. Weh. Saya lagi kaki. Kaki kan tadi berbicara nang rugi. Jadi bagaimana? Diberikan kita kesempatan 1 pekan. Si Anu itu masih lama. Bagaimana dia? Si lama itu. Cari uang. Iya, ini cari uang. Bagi saja. Bagaimana kalau Piki bayar besok cari kerja? Iya. Besok. Jadi Piki sini tau? Piki sini nih. Piki sini tau? Iya. Oke. Okay.
ya dah. Oh iya. Waalaikumsalam. Masuk Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ki. Tapi Pak, ini apa? Berkas melamar pekerjaan Pak. Kenapa tidak ada isinya? Anu Pak, kan saya tidak sekolah, jadi tidak ada isinya. Baiklah, jadi saya kamu terima karena ini hanya cuci motor. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Sama-sama. Jadi kapan bisa mulai cuci Pak? Kebetulan ada satu motor yang belum tercuci di luar. Silakan cuci. Oh iya Pak, siap laksanakan. Cecep, sini dulu. Iya Pak. Kebetulan ada karyawan baru, berikan dia cuci. Kamu istirahat saja dulu. Oh iya Pak, siap-siap. Mulai saat ini kamu saya pecat. Tapi Pak, saya cuma tidak ada kesempatan kedua. Kamu saya pecat. Oh iya Pak, saya permisi dulu ambil pakaian. Begini, saya mau melamar kerja di tempat ini. Oke, bisa saya lihat berkas kerja ya? Oh iya bisa. Baik, Anda diterima. Terima kasih banyak Pak. Anda mulai bekerja hari ini. Selamat bekerja. Terima kasih. Mantap nih wangin kerjanya anak. Gajinya harus dinaikkan. Mana penghasilan hari ini? Oh, ada bos. Ini bos. Ya bos. Kok cuma sedikit? Saya jual murah bos, supaya cepat laku. Tidak ada alasan lagi. Hari ini kamu saya pecat. Keluar. Kamu sudah bikin saya bangkrut. Nari tapi-tapi. Keluar.
Oke, kenapa kok pusing? Dipecat kak? Hah? Dipecat? Dipecat kok? Kenapa dipecat kok? Aku jual murah itu. Apa? Barang jualannya. Aish, salah memang kok. Oh iya, ada mau dapat gak? Kok saya ada? Jelas. Tapi dipecat kak juga. Karena kalau saya tuh tidak sengaja kak lihat cewek cantik tuh, terus tidak sengaja kak, tidak sadar kak tuh, ya kusiram mukanya bosku, langsung dipecat kak wey. Ya dipecat kak wey. Begini saja play, bagaimana kalau besok pikir cari pekerjaan lagi? Ya. Tetap berusaha cari pekerjaan sampai dapat. Bisa. Karena ada tujuan tak? Apa tujuan tak? Membayar kos. Ayo mi. Di sini kita nanti lamar kerja. Kalau diterima. Tengok mi. Ayo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita yang punya pekafe? Iya betul. Kebetulan tujuan saya di sini ingin melamar anak bapak. Pekerjaan? Oh maksudnya pekerjaan? Iya. Apakah ada lowongan Pak? Bisa saya lihat berkas? Oh bisa Pak, bisa. Ini juga ya Pak ya. Kebetulan kafe ini sedang kekurangan karyawan, jadi mulai malam nanti kalian bisa masuk. Alhamdulillah bisa kerja ya Pak nanti malam ya. Berdua Pak ya. Masuk, selamat ya, ya Pak. Permisi dulu Pak, pulang malam bisa? Bisa Pak, bisa bisa. Pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Salam. Pak. Minumannya
bagus ya. Itu tadi temennya bos misalnya itu jual sandal jepit 12 juta. 12 juta sandal jepit. Kenapa ketawa? Tidak pak, tidak. Uang apa itu, uang mana? Kau ngajak sebabku? Iya. Maaf bos, saya telat. Kau mari. Lambat bangun bos. Cepat itu bereskan. Siap. Mana Anca? Oh, ada di belakang, nyusul. Bos, maaf. Saya sini dulu keluar karena ada tugas dari kampus. Oh, iya. Maaf ya. Oh iya. Anca. Ella. Sudah mi Anca. Ya tunggu dulu Ella. Stop Anca, tidak ada alasan lagi. Adek. Ella. Antar saya ke BT terpamparnya ya. Ella. Sialan. Anca? Anca? Iya bos. Kenapa ngelamun? Tidak ada bos. Oh, kalau begitu lanjut kerja. Siap bos. Tapi ini tas tak? Iya, makasih nah.
Tidak apa-apa, Ji. Iya, enggak apa-apa, Ji. Oh, iya. Eh, Muki kemana tadi? Eh, Muka ke sana. Oh, kebetulan ada yang sama. Ayo, balik. Ayo, pergi. Sama. Eh, kau boleh tahu siapa nama Ata? Ayolah. Oh, di mana kita tinggal? Di Jatian Tapang Permai. Di mana kita kuliah? Di Unpar. Betul, siapa nama Ata? Eh, kau saya nama aku, Bucil. Oh, di mana kita tinggal? Di sini aja, di Rampa. Kuliah kita juga? Iya. Di mana? Di Makassar. Oh, iya. Bila mau kembali saya, nah? Oh, iya. Eh, boleh minta nomor Ata? Iya, boleh. Oh, iya. Lah, mau lagi apa, Cak? Minta maaf, Kak, soal kemarin. Siapa memang itu, Cak? Asistennya bosku. Betulan juga. Serius, Kak? Iya, paling sama maaf, Panca, kok. Ya lah, ada kan nanti waktu tak, nanti sore. Kenapa memang? Mau Kak ajak jalan-jalan. Ayy, kayaknya enggak bisa, Kak, deh. Kenapa memang? Tidak, Ji. Iya, pelek. Sip, kumpa. Ayolah. Kenapa tuh senyum? Tidak, Ji, nonton Kak video. Kembali ke HP dulu, kau open lah. Iya, hati-hati, Ki. Assalamualaikum. Salam. Mas. Ya. Saya mau minta izin sebentar. Ya. Dalam. Siap. Mau mana? Anu, jadi dulu kafe, anu keluar sebentar. Oke. Oke, siap. Jangan-jangan mau ketemu sama Ayla dia. Cak. Sini, Bos. Bos, kamu jaga kafe dulu, jangan keluar dulu. Oh, siap, Bos. Halo, assalamualaikum, Aziza. Halo, jadi ke camping? Ayy, maaf, Ayla ya. Nah, suruh kan nenekku bikin burasa. Oh, bagaimana mi pelek? Ayi, lain kali pi. Biar pi nak tidak sempat juga. Oh iya. Ya, sudah mi dulu. Oke. Okay. Eh, kenapa cemberut? Enggak, ini temanku kemarin ngajak aku pergi camping baru tidak jadi, Ji. Oh, bagaimana kalau pi ke jalan-jalan di monumen? Bah, bisa, Ji. Ayo mi. Ayo mi. Kalau ini monumen bukti perjuangan para penjajah Indonesia. Kalau yang itu sana apa namanya itu yang lebih kan? Kalau itu namanya bambu runcing yang dipakai dahulu melawan penjajah. Iya. Eh, BTW itu ada Yuna? Ini gimana Yuna? Ya. Ayo. Lurus saja. Sudah nge-play dulu, kita jalan-jalan. Ayo.
gua berdiam di belakangku. Dan kamu ambil dan makan ya. Atau lu talan cak. Gua sami. Ayo sama kamu. Ada bucil? Tahu bos. Cepat cepat. Kau dari mana kemarin? Anu pak. Anu apa? Kamu lihat banyak pelanggan, tidak ada yang layani. Tahu bos. Mulai detik ini, kamu berdua saya pecat. Keluar, bos. Keluar. Gara-gara kamu. Kamu kenapa tinggal di kafe? Kenapa kau selingkuh? Hah? Hey, kenapa ini berkelahi? Sudah ini. Halo? Halo? Jika teman ingin selamat, berikan saya uang 500 juta. Jika tidak, nyawa tamamu akan melayang. Dan ingat, jangan bawa polisi. Wih, diculik ya, Ayla. Ayla. Apa tadi, Ayla? Minta uang 500 juta. Jadi bagaimana? Begini saja, Ayla pergi. Pintar dia aku berkelahi. Ya, pintar lah. Masa enggak? Ayo, kan? Oke, saya bagi tugas. Kau jaga di sana dan kau jaga di sana, oke? Okay? Siap, bos! Thank you.
gas. Langkahi mayat saya dulu. Kalian dua, kalian selamatkan Aila, dia lawan saya. Siap. Siap. Ayo. Kau tampil di sini ya. Oh iya, dia minta maaf waktu itu kamu cuma salah paham. Saya hanya asisten bos. Oh iya iya, enggak apa-apa. Lagi pula saya juga sudah bosan sama Anca. Gimana yang satu? Apa jika? Ikhlas jika? Iya, ikhlas jika. Iyo, bagian juga. Masa dengan cewek, masa dengan sahabatan. Iyo, gak maaf pak. Saya ikhlas bucil demi kau, sahabatmu. Meskipun masih ada rasa cinta kepada Aila. Ya itu bucil lah. Sama-sama. Sebenarnya Cie, ada yang gak jomblo nih Cie. Ada perasaan buruk juga sama kita. Sebaliknya, maaf bucil, bukan maksud apa-apa. Saya sudah mencintai orang lain, dan lain itu bukan kamu. Dan untuk masa lalu kita, lupakan saja ya. Dan itu dia orangnya. Aila. Tidak apa-apa, Jiki. Tidak apa-apa juga, Ayah. Bagaimana mi bucil? Kodong bucil, Anca. Hei bro,
Kenapa itu tas keluar semua? Tak tahu. Pikir lagi. Weh, ada apa ni, Pak? Yang lagi kenapa? Suruh ku kasih ku kesempatan 7 hari 1 pekan, baru tak membayar. Dari tadi kak tunggu ku. Bilang nanti kalau sudah duhur, ada mi datang membayar. Ini yang berapa mi? Apa lagi alasan kau, Anca? Berikan 2 hari lagi, Pak. Ah, tidak ada itu. Begini saya, ku kasih ku kesempatan bayar sekarang, ku tempatin di kos. Kalau tidak, tinggalin di kos. Jangan kesini lagi. Tunggu, Rom, cik. Cukup lihat. Tarji. Bagaimana? Tarji. Mana? Pak. Oh ya, tidak ada uang, Pak. Tidak ada alasan lagi, Anca. Pulang saya. Mantap, Anca. Nice. Ini apa? Weh, kenapa aku lagi kamu? Tidak lagi, Pak. Tidak lagi, Pak. Berapa? Mau ambil berapa? Jangan. Ambil, guys. Gimana ini tinggal Anca, ya? Kau tahu ini juga, ya? Gimana klub ini cari kerja? Ya, kita harus coba lagi. Bisa. Ayo, Plek. Ayo. Mohon maaf, di sini sudah tidak ada lowongan pekerjaan. Silakan cari ke tempat lain. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak. Permisi dulu. Gimana, Cak? Ada yang pernyam, tuh? Tidak ada. Lu kamu? Tidak ada juga. Bapak, Pak, Cak? Eh, kamu nih? Sendiri aja gitu. Saya berdua, Kak. Bisa ikut lawan, Kak. Selesaikan. Ayo. Apa mau mau panggil, Kak? Kembali gangguanku. Lo tidak mau, Kak? Kenapa, I? Kan. Kamu lagi pasti cari kerja kan? Kok Bapak tahu? Ya, saya lihat dari wajah kami tuh. Oh iya, Pak. Kebetulan saya sedang cari pekerjaan karena dari tadi saya keliling cari pekerjaan tidak dapat. Nah, begini, saya ada tawaran kerja buat kamu kalau kamu mau. Wah, mau Pak, mau. Pekerjaan apa itu, Pak? Wah, pekerjaannya ini gampang banget. Kamu cukup antar paket ini ke alamat yang sudah saya tulis, ya.
oleh siapa, Sob? Hei, kamu langsung saja pilih nama di situ ya, karena anggota saya sudah ada di sana namanya. Oke, siap, Pak, siap. Saya permisi dulu, Pak. Oke, oke. Halo, langsung siapkan paketnya ya, 1 kilo itu, jangan sampai ketahuan, oke? Okay? Oh iya iya, siap-siap, itu orangnya sudah datang, saya pastikan tempat ini aman dan tidak ada orang, oke? Okay. Apa? Kita dibilang pergi, Jo? Ya, betul. Tapi ini tadi ada orang suruh Kak bawakan ini, di alamat yang ini. Oh iya, ini paketnya, awas kalau ketahuan. Dijamin aman. Siap. Angkat tangan. Gawat ini, sudah ada petugas nih. Apa ini, Pak? Kamu diam. Kamu saya geledah dulu. Apa ini? Itu janda, Pak. Kamu bikin baju saya kotor. Kamu saya tangkap. Ah, berdiri. Kamu saya tangkap. Apa ini, Pak? Kamu saya juga bawa. Ikut. Kamu ikut saya. Abur, Pak. Komandan. Kenapa ini? Ini temannya, Sisi. Kerabatan. Transaksi secara sembunyi-sembunyi. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma disuruh, Pak. Kamu jangan bohong. Saya tidak bohong, Pak. Saya tidak bersalah. Kamu kedapatan. Tidak, Pak. Jangan bohong. Tidak. Ah, sudah. Kamu kembali. Tugas. Siap, Komandan. Kamu ikut saya. Baik, Pak. Apa betul kamu melakukan transaksi? Tidak, Pak. Saya tidak melakukan transaksi. Jika kau tidak bersalah, buktikan dan bawa kami ke pelakunya. Tangkap dia. Oke, Pak. Ikut saya. Bagaimana? Apa paketnya sudah sampai? Sudah. Bagaimana, Pak? Saya tidak salah kan? Iya, kamu jelas. Kamu sudah membuktikan kamu tidak bersalah. Oke, siap, Pak. Jadi saya pamit dulu, Pak. Ya. Oke, Pak. Kemana Mine? Tidak tahu. Pergi dulu, duduk di sini. Ayo. Ntar ada telepon, angkat nih. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Bisa datang di kafe sebentar hari ini? Oh, bisa, Pak, bisa. Sama Anca. Oh, iya, Pak, bisa. Nanti, Pak.
Iya, coba di kesempatan. Oh, siap. Oke, hari ini saya tunggu. Siap, Pak, siap. Saya datang sama Anca. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ada anu, bos dari kafe panggil Ki kembali, dikasih kesempatan. Yes! Ayo, coba. Ini, jangan gitu. Bos, langsung saja. Oh, siap. Hei, bos. Jangan lupa mandi, ganti baju. Siap, bos. Pas. Siap. Assalamualaikum. Nah, gitu dong. Bella.